guys, balik lagi bersama saya Mindy 07. Dan kali ini kita akan mereview bangunan serbaguna yang ada di itu jangan nirukan yang di atas itu ya. Itu teknasi itu bukan apa-apa, oke? Ya yang ini ya, mau berkreatif mode kita coba aja. Saya jalan satu persatu ya, karena ini ada yang belum saya bangun. Jadi itu enggak serbaguna sih. Nah, jadi bangunan itu dari batu semua ya. Karena masih tahap pengecoran. Masih belum ada, belum tak ganti itu. Belum saya ganti bloknya itu ya, dindingnya belum saya ganti. Jadi nanti saya ganti ya. Oke, kalau begitu kita tunggu dulu, sabar. Loading, let's go. Ayo let's go, yuk let's go. Jadi di sini kita di dalam ruangan apa di luar ruangan? Oh ya di sini, di luar ruangan. Jadi dari pertama ya, di sini ada rumah pillager. Ya ini, ini sedikitnya lagi nih. Oke, di sini ada rumah pillager lagi. Dan ada pillager. Ini ada kos-kosan ya. Dan ada bapak Iron Golem yang AFK di atas. Oke. Jadi ini adalah pipa ya guys. Bukan pipa biasa ini. Ini pipa penerima hasil tambang minyak ya guys ya, yang ada di sana. Nanti saya jelasin aja tuh. Dan ini saya diikutin alay lama saya. Cuma kamu aja. Oh ya alay. Misalnya caper. Kita sinir. Oke, kalau begitu ini alay saya kemana semua dah? Hilang coy. Jadi aja lah. Dia suka ganggu itu si alay itu sukanya. Nah. Jadi oke. Sebenarnya dari bawah aja, tapi ya udah sih. Ternyata suka aduh bang. Aku mau cat ini. Sini. Nah, bagus. Jangan ikut di alay ya. Ini nggak boleh ikut kamu. Oke, kita turun. Jangan lihat ke samping kanan kiri dulu ya. Saya jelasin satu persatu kok. Dimulai dari bawah dulu. Oke, di sini ada ruang tamu ya, dan ada jam, tangga, dan di sini apa ya? Kasih information okay. Dan ini kalian tahu ini buat apa? Ya betul, coba lihat itu ya, lihat jembatan. Jembatannya bisa tutup tuh. Ini jembatannya sebenarnya telah full. Kita coba tutup dulu jembatannya. Maksudku buka dulu jembatannya. Oke, kalau ini pintunya tertutup ya, kita buka aja pintunya. Aduh bang, jangan masuk please. Nah ini kan terbuka ya, ini kan ada lava, jadi kalau misalnya ada musuh gitu templung ke mana ya, masuk ke dalam. Ini kan masih kebuka ya guys ya, masih kebuka. Kita tutup dulu itu, habis kita tutup coba kita pencet tombol ini. Nah kita pencet lagi. Sekarang kita lihat. Tuh kan sudah jadi jembatannya, sudah tertutup ini. Aman, bisa dilewatin. Ya, begitulah. Banyak redstone biasa kok kan. Aduh, bang. Cepet apa sih alay ini, alay. Keluar. Alay. Hampir aja lainnya masuk. Oke, ini yang ke satu ya. Lantai yang pertama ada ruang tamu. Namanya aja juga ruang tamu. Nah, di sini ini ada perpustakaan ya, library. Perpustakaan mini ya, sama ada jam di situ. Ini ada kamar. Oh, kamar mandi. Nah, di sini nih. Nanti saya jelasin ini, kenapa ada lubangnya ini ya. Nanti saya jelasin. Ini ada kamar juga sih. Buat tamu ya, kamar tamu di sini. Buat tamu yang nginep. Nah, di sini ini ada dapur ya, kitchen. Nah, ini ruang VIP, ini ruangan saya ya, tapi kecil. Ini ruangan sementara saya kalau di sini ya. Yo, ini kita ke atas lagi ya, dilarang masuk VIP room. Oke, itu ruangan saya, nggak boleh masuk. Oke. Di sini ada anu ya, ruang kerja saya ya. Waduh, kok gelap. Saya pasang meter. Clear. Ini
time. Tuh. Ini ada ruang kerja saya ya ini. Ya di sini apa ini? Ya ini ruang control room ya. Oh ya bentar. Belum. Kita jelasin per satu ya. Di sini ada pengatur kecepatan ini. Tombol biasa ini, tombol biasa semua ya. Ini ada barrier, rak buku. Nah ini nih ya. Salmon cecot tambang ikan. Api cepat menyebar tambang minyak. Oke ini tambang minyak ya. Belok kanan ini. Apa itu? Anu. Sinyal siang ya. Kalau ini sinyal malam. Ya gini-gini. Ini kalau siang ini. Kalau siang ini full. Ada 4. 1 2 3 4. 4-4-nya nyala. Tapi kalau sensor yang malam ini mati semua. Tapi kalau mau malam. Sinyalnya ini apa itu? Nanti saya jelasin deh kalau mau malam. Suruh jelasinnya. Jadi kita coba sih mau. Nah, ini nanti ini nyalain. Tuh, itu mati kan ya satu. Mati satu. Ini yang sinyal siang ini mati satu ya. Karena ya sudah enggak siang ya, sudah sore. Nah, tuh. Mati dua tuh. Sinyal siangnya mati dua tuh. Kita lihat aja. Nah, itu sinyal malam nyala itu. Berarti sebentar lagi malam. Kalau yang itu sinyal siangnya tinggal satu itu berarti sudah mau low alias sudah mau malam. Nah ini nanti sinyal low, sinyal malamnya tambah bertambah ya, artinya sudah mau malam. Ini sinyal buat memberitahu mau malam dan mau bertambah terus tuh, mau malam dan mau pagi atau siang. Oke, kita ubah aja ke day tuh, jadi 4 lagi tuh ya sinyal itu. Sini ini ada tambang minyak ya. Ini langsung ke laut tapi ya begitu. Saya mau membuat apa itu namanya mercusuar tapi enggak jadi ya. Sini ini sudah ada. Mudah bocor dan redak warning kok tekanan air gini. Ini ada tombol-tombol yang enggak guna buat hiasan aja sih. Buat hiasan aja di sini ya, enggak ada apa-apa. Di sini ada pintu keluar dan di sini ada pembuangan air ya menuju ke laut itu langsung. Nah, itu bukan minyak ya, itu air. Nah itu dia, ada bangunan serbaguna milik saya. Jadi ini sudah ditutup. Nah tuh blok diamondnya tertutup tuh, artinya airnya buntu ya, alias airnya mati. Dan kalau dibuka tuh airnya bisa masuk ke bawah itu. Oke, jadi begitu cara kerjanya ya. Nggak ada banyak-banyak amat sih kegunaannya itu ya, cuma buat hiasan aja sih, buat kegalauan. Oke, di sini nih ini aja. Dan di sini tempatnya melihat sunset ya. Bagus sekali tempatnya ya. Bisa kita ini bisa muter. Nah, kita bisa muter. Bisa berputar. Nanti kembali lagi kok ke tempat awal. Aduh, bang. Sini nih. Nah, kan balik lagi kan. Jadi ini berguna banget. Nah, ini ruang kendali kedua. Sebelum ke ruang ya, ini kecilin dulu aja ya. Pusat komunikasi ya, ini pusat radio dan komunikasi bagi helikopter dan pesawat yang melintas dan ingin mendarat di gedung ini ya. Jadi dia ada pusatnya gitu ya. Ini redstone biasa buat ini apa itu, buat listrik ya, kelistrikan ya, ruang kendali atau ruang listrik ya, atau jadi semua listrik yang ada di itu gedung ini nih dari sini. Tapi ini bukan apa-apa sih, ini cuma redstone biasa ya, buat hiasan aja. Kalau kita ke bawah, kita kemana ini? Ya sama sih, redstone juga. Sudah, itu aja sih. Nah, kalau kita ke atas ini, di atas ini kalau nggak salah ada perpustakaan, tapi lebih besar. Tuh, perpustakaan lebih besar ya, kita bisa pinjam buku. Pinjam. Di atas ini ada helikopter. Library perpustakaan. Di atas ini ada helikopter yang cuma enggak ada fungsinya. Cuma ada helikopter, pusat kendali pesawat dan helikopter ini dia, guys. Pusatnya. Cuma hiasan doang sih, enggak ada apa-apanya sih. Kita lihat di paling atas, aduh. Nah, ini dia. Nah, ini helikopternya, enggak bisa terbang, cuma buat hiasan aja. Dan ini sinyal malam ya. Kalau malam ini lampunya ini nyala semua. Jadi kalau ada pesawat itu enggak ada. Dan itu ada beacon ya, saya pasang di sana.
gedung yang nomor 1. Mata alay gua turun terus. Oke, kita turun. Jadi itu ya gedung kedua. Nah, gedung satu itu belum mencukupi gitu ya. Saya buat gedung kedua dan ini tempatnya ini kalian tanya ini kosong ya, belum ada apa-apanya. Tempat merokok kali ya. Nah, ini. Lingkaran PT. Nah, ini paling saya nih. Tombol pintu. Nah, bentar. Kita lihat dulu ya. Ini ada pintu. Ini pintunya masih terkunci. Pintunya masih terkunci ya kan. Kalau kita pencet, pintu ini terbuka. Nah, kita mau ke kanan dulu aja ya. Nih, tuan bawah laut. Jadi kita bisa ke bawah laut ya. Kita terbawa air maksudnya. Bisa 10 menit setianya gua. Dan ini berapa? Nah, ini bawah air ini ya. Sebenarnya kita bisa ke sana. Loh, ini ada kaca. Banyak gitu. Ya, ini hanya kebutuhan saya lagi-lagi. Buat-buat tempat aja, Bang. Ini saya ngepak panasan ini. Rebeng ya, maaf ya. Lagi enak jelasin. Lagi enak serius. HP-nya tidak bisa diajak ya. Nah, 20 terus tuh. Timernya masih berjalan. Dan ya, kita coba dulu ini. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia ruangan bawah laut milik saya dan itu ada anu ya, pipa. Pipa pengeboran minyak ya itu dia tuh. Tuh dulu. Sampai bawah tuh, sampai petrok. Saya baca sampai petrok tuh. Ya udah sih. Tapi doang. Coba ini juga karena kabut. Kita ke atas lagi yuk. Kita sekarang ke ruangan yang kedua. Dari semua ruangan ini. Nah, ini. Warning radioaktif. Nah, ini ada anu ya, DN sama Nether. Tapi portal DN-nya belum saya buat. Yang ada hanya portal ini. Portal Nether. Ini ada ya. Cuma ini adanya. Gak ada Nether, gak ada DN portal ya. Belum. Nanti saya buat kalau bisa. Kalau ada waktu. Oke, karena ini kebuka, saya tutup aja lagi. Sudah saya tutup. Kita ke atas, kita keluar. Ya di sini tadi, wait. Oh, hujan. Oh, ini gelap ini. Oke, kita winter clear. Ini mini craft ya, guys, kayaknya. Dan di sini ini ada antena komunikasi terpadu. Oke, kalau itu cuma fasilitas lagi. Nah, di sini ini yang paling seru ya, guys ya. Yang paling seru dari yang paling menyerukan ya gimana ya ini tuh ini anu ya roller coaster biasa sih. Oke, kita jalan. Oke, cerdang ini masuk air ya. Wih, di air ini agak lambat sih. Nah, ini tuh jalan tuh roller coaster ya bawah laut. Emang ada orang yang bisa bertahan nafas di bawah air selama ini. Nah, itu dia itu pipa air, pipa minyaknya. Ya cuma Steve doang yang bisa bernafas dalam air. Apa dah? Bisa nge-lag lagi nih. Oke, masih di kapas. Ini agak lamanya, jadi kalian nikmati aja. Pokoknya ini tak modifikasi buat lubang. Waduh siapi minggir. Kita iron column. Wih, ini ada lava coy. Lava emang boleh seneraka ini ya? Gak boleh sih sebenernya. Waduh, nyilem air. Ya kena prank kalian. Wah, gelap. Oke, ini sudah mau nyampe ya. Ini kelok-kelok gini. Kelok-kelok gini. Oke, ini sudah sampai. Woi, mikir woi. Ya. Ya, bang. Ayolah.
Ya udah sih, biarin aja. Eh, yang lain sini semua. Kalian apa tuh guys, apa itu? Kalamin krek. Kita lanjut lagi ya. Ya cuma begini aja sih, Wir. Begini aja ya. Dan ini ada bangunan baru lagi. Ya ini bangunan baru. Belum saya buat ya. Ini mercusuar. Depannya saya mau buat. Ada tanda apa? Tanda plus alias ya. Oh ya, di sini ini ada lagi. Ini ada akuarium kecil-kecilan. Di sini ada ya pelabuhan. Bawah sini ada. Ya udah itu aja sih, Wir. Oke, kalau begitu kita ganti word aja lagi ke word selanjutnya. Jadi word selanjutnya itu adalah word anu ya. Aduh, ayolah. Nah, ini saya bang. Ini saya buat apa itu parkour ya? Map parkour. Nanti setelah parkour ini jadi saya akan apa itu saya buat sebagai map ya. Saya taruh di YouTube saya dan kalian bisa memainkan map ini ya dengan cara download di YouTube saya. Tapi ini masih proses pembuatan ya guys ya, belum saya upload. Jadi jangan cari di YouTube ya karena belum ada. Dan ini ya saya buat ini belum selesai ya. Jadi kemarin saya tambahin NPC. Dan ya kayak begini sih, sama aja. Ini ada 1 2 3 4 5. Ini ada 5. Oke, kalau begitu saya akan coba parkour, tapi kita mode adventure dulu ya. Enggak mati kah segini? Emang enggak semati ini. Adventure. Aduh, orang saya. Oke. Di sini saya perkenalkan dulu ya. Ini ada robot orang misterius. Ah, ini orang misterius ya. Nah. Ini kalian baca sendiri ya, enggak boleh dikasih tahu. Di sini ada chest. Kalian buka chest sendiri ya, jangan saya buka. Nah, karena ini rahasia chestnya. Kalau kalian penasaran ya tunggu aja ya, sabar. Saya buat dulu. Dan di sini ini ada thank you for. Ini nama saya Dimas ya. Ya, nama saya Dimas. Ini normal parkour by Dimas. Nama saya Dimas. Di channel YouTube ya juga namanya Dimas. Thank you. Sudahlah. Thank you for your play game, start game. Di sini saya buat susah, tidak ada checkpoint ya. Jadi kalian mati langsung teleport ke sini lagi ya, guys ya. Di sini ada lava loh, hati-hati. Teleport ke sini lagi kalian ya. Bahaya coy. Jadi kalau begitu kita talk dulu dengan NPC-nya. Baca sendiri aja, kita langsung aja teleport. Oke, ini level 1. Oke, kita taruh ke sini. Ini saya coba dulu ya, walaupun saya yang buat belum tentu bisa untuk menyelesaikan ini. Saya buat agak susah ya karena enggak ada checkpoint gitu. Langsung meloncat langsung jatuh. Oke, walaupun saya yang buat tapi saya juga apa itu ya agak gak bisa. Dan itu tadi lobby-nya ya, kelihatan dong. Oke, saya belum pindah lobby-nya. Aduh, Bang. Ya jatuh, Bang. Nih, ya jangan emosi ya kalian dulu ini. Enggak boleh emosi, ya sabar. Sabar dulu, Bang. Level 1 kayak level 1000. Buat kalian, apakah kalian sudah pro menghadapi level 1 ini? Apakah sudah pro menghadapi? Sudah pro menghadapi level 1, sekarang menghadapi masalah hidup. Aduh, hampir saja. Ayo, gak ada checkpoint nih. Jatuh ulang lagi. Aduh, Bang, belum mencolot. Belum loncat. Aduh. Oke. Kalau ini terlalu susah, saya akan coba sebisa mungkin. Aduh, kenapa saya gak pencet maju sih? Ini tangga aja nih. Aduh, Bang. Hampir jatuh. Aduh, ayo. Aduh.
aduh ngilu banget, ngilu. Level 2. Ini harus cepat ya. Kalau enggak nanti kenaan kaktus. Oke. Itu hanya percobaan aja, sebenarnya saya ya juga enggak bisa. Kalau jangan kalian jatuh ke sini lagi, ya ngulang lagi di. Waduh. Yes, berhasil langsung. Lewat sini. Lewat sini enggak bisa rupanya, lewat sini. Kita naik lagi. Waduh. HP-ku ngepak, guys. HP murah. Tapi ya gak semurah gitu dong. Ini HP Redmi 9C nih. Kekurangannya apa? Bak layar sentuhnya lu yang bikin cicik ya. Jadi doakan saya bisa beli PC. Kalau gak laptop aja gak apa-apa. Oh. Oke, ini tinggal satu langkah lagi dan voila. Ini dia level 4 ini. Kata saya paling susah ya. Karena ini ada lily pad ini, kita harus cepat sebelum dia apa itu miringnya. Aduh, ini paling susah sih menurut gue ya. Waduh, jatuh. Ini susah sih, Bir. Oke. Saya kasih bocoran sedikit. Waduh, Kak. Dapat damage tapi dapat kekalahan. Waduh. Kita atas dulu kali ya. Terus langsung enggak bisa ke sana lagi. Wah, ini susah. Yakin gua yang buat aja ini kesusahan ya, tapi gua sudah saya perhitungkan ya, ini harus cepat. Aduh. Cepat. Wah, kurang mundur. Waduh. Ini susah banget. Aduh. Tinggal mencolot ke kanan aja, apa susahnya coba? Ya susah tuh. Tangan gua berkeringat. Sana. Sana tidak bisa dicoba. Oke. Usah nekat dalah ya. Kalian selesaikan sendiri aja ya, kalau kalian jago parkour. Kita langsung aja kreatif aja ya. Supaya apa? Supaya gampang. Ini susah sih, tapi gua pernah berhasil kok ya. Bocorannya ya, dari sini loncat ke sini. Ke sini langsung belok kanan, loncat gitu. Ini buat kalian enggak lah ya. Enggak akan selesai sebelum saya melewati rintangan berikut. Satu. Ya kalian itu jangan apa itu? Jangan nyerah. Ini saya ini kan part 2, kalau enggak bisa part sekarang part 2 aja. Aduh. Oh, langsung loncat ke depannya bisa enggak ya? Ya nggak bisa deh. Aduh, ini mah susah. Aduh bang, mencolot bang, loncat bukan mencolot. Mencolot itu bahasa Jawanya ya, loncat. Saya memang keceplosan sih ngomong bahasa Jawa. Makanya kalian yang dari hampir yang dari daerah luar Jawa atau yang nggak ada bahasa Jawa pasti nggak akan tahu arti mencolot itu apa ya, meloncat sih. Kalau arti bang, level 4 dari tadi nih, tapi level 5 gampang sih. Ini seharusnya level 99. Oke, oh ya, bisa. Ini kabel ini ngalangin aja, ini kabel headphone gua nih. Oke, kita coba. Bisa. Bisa. Oke, kita.
kita ke sana. Oke, kita ke sana. Sana. Sudah saya perhitungkan dengan tepat dan jelas. Aduh. Jatuh. Jatuh. Nah, ini enggak perlu kalian lihat ya. Ini anu ya, secret map. Ini enggak perlu dilewatinya. Soalnya ini rahasia ya. Tempatku rahasia. Jadi ya saya lihatin aja begini. Boleh kalian lihat. Nah, kita langsung aja ke Nether. Karena itu apa itu? Map rahasia ya, parkur rahasia yang aku buat. Jadi kalian selesaikan sendiri aja ya kalau bisa. Oke. Cepetan, panas. Aduh, hampir. Ini Nether, ini tema Nether. Temanya setiap tempat beda-beda ya guys ya. Ada yang temanya Nether, ada yang temanya tema-tema. Mana ini? Sana aja. Waduh bang, panas bang. Ya. Kalau bilang terbakar ya terbakar sih, tapi gak begitu berdamage ya. Kecuali nyemplung ke lava ya. Cari jatuh ke lava. Tuh damage-nya luar biasa. Ini kalian selesaikan sendiri aja ya, karena ini ada lava-lava ya. Jadi kalau kalian salah loncat gini, ya jatuh sih ke api atau ke lava gini. Jatuh. Ya tunggu aja jatuhnya kalian gitu, ada checkpoint deh. Oke, ini adalah anu ya, di end. Anu dan ini jatuh. Sepertinya gampang. Kita coba lagi. Bercanda. Dan kalian ingin tahu kenapa saya bisa menyelesaikan web ini dengan cepat? Ya, saya menggunakan struktur blok. Ini blok terbaik yang pernah saya buat. Karena dia bisa menjiplak map ini dan ya. Kalian tanya ada garis-garis ini? Ini garisnya struktur blok ya. Jadi lebih cepat saya taruh struktur blok. Agar kalian itu cepat membangunnya. Menjiplak gitu ya. Oh, di atas ini NPC ya, telur NPC ini apa tuh? Oh, itu tangganya mungkin gak sengaja kepasang kali. Aduh, ini aja belum sudah jatuh ya teman-teman. Kalau gitu kita bentar hilang dulu dari dunia. Nah, di sini kalau kalian jatuh enggak ke tanaman, kalian jatuhnya ini ke barrier. Kalau kalian nggak tahu barrier, berarti kalian adalah pemain Minecraft pemula ya guys ya. Ini kalau kalian veteran Minecraft pasti tahu yang namanya barrier ya, itu dia barrier ini. Dan tanaman ini nggak bisa mati ya, alias nggak bisa dipanen karena sudah gua tetapkan ini. Kecuali kalian kreatif ya, kreatif kalian bisa panen. Ini ada barrier. Veteran pasti tahu barrier itu apa. Yang pemula ya belajar dulu itu sama veteran tuh. Saya juga veteran. Oke, kita ke level 12. Ini gak susah nih. Juga susah-susah amat kayaknya. Ini level 12. Aduh, gak usah. 28. Oke, kali ini ya di sini. Ini juga secret anu ya. Seharusnya waduh. Kayak kenapa saya aduh, saya tunjukkan semua. Oke. Tadi sebenarnya itu tadi adalah secret map. Ya nggak boleh dilihat benernya, tapi saya malah keceplosan itu. Dan dua ruangan ini adalah ya ini belum selesai dan ini juga belum selesai ya. Jadi parkurku ya ini aja sih. Kalau kalian tahu secret ya, yang secret itu pasti nggak ada bloknya apa itu.
Nih, ada dua nih. Yang ini yang saya bunter ini sama yang ini nih. Itu sabar sekali tuh. Sabar kalian itu sabar sekali. Harus sabar jadi orang. Dan itu aja sih. Ini juga tak ganti. Ini enggak ada ini. Ini ada orang misterius. Ini ada tes isinya itu buku. Kalian bisa baca. Aduh, aduh. Ayo hilanglah. Oke. Okay. Itu sangat rahasia sekali. Oke, jadi gimana kalian tertarik apa enggak sih buat nyobain map parkour ini? Kalau kalian enggak tertarik ya enggak usah gua upload aja. Tapi kalau kalian tertarik ya saya buat map. Kalian bisa download di Google atau kalau enggak di YouTube saya. Ya buat itu. Saya buat aja sampai 3 bulan ya, baru sampai ini baru sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru sampai 16 ruangan baruan. Baru 16 ruangan yang saya buat ya. Oke, kita ganti map. Kita ganti world lagi ya. Ini masih 31 sih. Masih bisa kayaknya. Ayolah, Bang. Mungkin itu aja sih hari ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Bagi kalian yang ingin mendownload map parkurnya ya sabar dulu ya, itu yang ke 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya ada 20 tantangannya. Itu belum jadi ya, sabar kalian itu. Nanti kalau ada ya saya buat mod. Apa itu? Saya buat map lagi ya parkur, kalau enggak PVP buat kalian. Kalian setuju ya, jadi sabar aja. Dan itu tadi penjelasan tentang bangunan serbaguna dan map parkour ya, yang paling bagus di top 5 bangunan yang gua buat. Jadi ya mungkin itu dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya bagi teman-teman kalian yang belum subscribe. Karena subscribe dari kalian itu membuat